Bang, untuk ngebor dinding bang coba. Nah ini bor portable rim ya. Kemarin sudah kita coba ke triplek, gypsum, sama ke tembok ya. Nah dia bilang coba bor dinding. Sebenarnya sih tinggal kita ganti aja mata bornya. Kali ini kan untuk setrum, mata bor plus nih. Sekarang kita ganti ke mata bor tembok atau dinding ya. Kita ganti mata bornya. Nah tapi di sini teman-teman kalau mata bor tembok atau dinding teman-teman beli sendiri ya. Terpisah ini mata bor untuk tembok beton. Lalu bawaannya ini perintilan-perintilan untuk bor rim ini. Ini perintilan-perintilannya nih. Ada yang kecil, ini untuk besi sih ya. Besi, kayu, terus ada yang kecil banget kayak gini. Terus ini oh ya ini besi ya. Ini terus ini mata-mata obengnya. Nah, ini yang bisa untuk menyesuaikan ya. Bisa dilipat-lipat kemana gitu. Ini baterainya. Ini casannya. Ini mata bor tembok. Kita pakai yang kecil dulu ya. Maksudnya yang ini yang kecil. Ini bisa untuk ngasang piser. Oke, kita bor di sini kan. Biar lebih kecil. Balik enggak? Nah, bisa ya. Untuk tembok bisa. Nah, untuk matanya teman-teman tinggal ganti aja. Mau yang gede, sedang, kecil banget. Atau mau pakai yang ini. Itu ya.